Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola, khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan, Hala Madrid! Ronaldo, Mbappe mirip banget denganku. Kylian Mbappe menjadi salah satu talenta muda fenomenal dalam beberapa musim terakhir. Penyerang legendaris Brazil Ronaldo menyebut gaya Mbappe mirip dengannya. Kylian Mbappe mulai melejit bersama AS Monaco pada musim 2016-2017. Ia mencetak 26 gol dalam semusim kala itu, termasuk 6 gol di Liga Champions. Bakat besarnya kian terbukti sejak pindah ke Paris Saint-Germain di musim panas 2018. Hingga kini, penyerang 22 tahun itu sudah melalui 175 penampilan bareng Les Parisien dan telah membuat 135 gol serta 63 assist. Gaya permainannya kerap dianggap mendekati Ronaldo Luis Nazario da Lima. Mbappe punya kecepatan dan punya kemampuan teknik mumpuni untuk menembus pertahanan lawan. Ya, dia punya atribut-atribut yang mirip dengan saya. Dia punya kualitas yang luar biasa, dengan teknik luar biasa yang dieksekusi dengan kecepatan tinggi. Ujar Ronaldo kepada DAZN dikutip Marca. Dia melewati para bek, dia melewati kiper-kiper, dan meskipun masih sangat muda, dia sudah melangkah jauh. Saya suka Mbappe. Sambung mantan penyerang Real Madrid tersebut. Mbappe diperkirakan akan mengikuti jejak Ronaldo dengan bergabung Real Madrid cepat atau lambat. Penyerang PSG itu memang mengidamkan bermain di Santiago Bernabeu sejak belia. Skuad Real Madrid mirip dengan era pertama Carlo Ancelotti. Pertanda sukses? Carlo Ancelotti mendapatkan tantangan besar untuk menjaga kekuatan skuad Real Madrid di era baru. Musim 2021-2022 ini bakal alot bagi Los Blancos. Betapa tidak, Madrid baru kehilangan beberapa pemain bintang. Tim memasuki masa transisi di tangan Ancelotti. Ada pemain-pemain muda yang harus diberi kesempatan. Saat ini Liga tengah dihentikan sejenak karena jeda internasional. Akhir pekan nanti Liga akan dilanjutkan dan Ancelotti akan menyambut skuad penuh Real Madrid musim ini. Ada total 25 pemain dalam tim Madrid sekarang, termasuk si pemain baru Eduardo Camavinga. Menariknya, menurut Marca, skuad Madrid yang sekarang mirip dengan skuad era pertama Ancelotti pada tahun 2013 lalu, ketika Madrid menjuarai Liga Champions dan Copa del Rey. Madrid yang sekarang memang masih diisi pemain-pemain senior seperti Luka Modric dan Karim Benzema. Namun, jika ditelaah lagi, sebenarnya ada banyak pemain muda di setiap posisi. Di era pertamanya, Ancelotti juga punya dilema di pos penjaga gawang. Iker Casillas dipercaya bermain di Liga Champions dan Copa del Rey. Diego Lopez di La Liga. Musim ini tidak ada masalah demikian. Thibaut Courtois akan jadi pilihan utama di setiap kompetisi. Kemiripan skuad dua era Ancelotti ini tidak hanya terlihat di komposisi pemain muda, tetapi juga pada persaingan ketat di dalam timnya. Di era pertama ada duet Ramos dan Varane di jantung pertahanan, Nacho sebagai pelapis. Sekarang Alaba Militao jadi pilihan utama, Nacho juga jadi opsi. Persaingan di lini tengah juga cukup ketat. Ada beberapa pemain muda yang perlu diwaspadai, seperti Valverde dan Camavinga. Juga Ancelotti diyakini bisa membangkitkan potensi Isco. Di lini serang, Ancelotti akan kembali mengandalkan Benzema dan Gareth Bale, dengan Eden Hazard sebagai penyerang ketiga. Cristiano Ronaldo balik ke Manchester United. Gareth Bale, dia bakal gacor lagi, yakin. Gareth Bale meyakini bahwa ex-rekannya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo bakal mampu menunjukkan performa terbaiknya pada periode keduanya berseragam Manchester United. Ronaldo kembali bergabung dengan Manchester United usai diboyong dari Juventus dengan biaya transfer senilai 15 juta euro plus biaya tambahan senilai 8 juta euro. Selasa 7 September 2021 kemarin, Ronaldo mulai mengikuti sesi latihan United dan diperkirakan akan melakoni debut keduanya pada laga kontra Newcastle akhir pekan ini. Bale yang pernah 5 musim bermain bersama Ronaldo pun merasa yakin bahwa sosok 36 tahun itu bakal kembali bersinar di Premier League yang sudah 12 tahun lamanya ia tinggalkan. Saya yakin dia akan melakukannya dengan baik. Dia sudah membuktikan sebelumnya di Premier League sehingga dia memahami liga. Ujar Bale seperti dikutip The Sun. Dia telah melakukan semua yang ada dalam sepak bola. Kemampuan mencetak golnya tidak tertandingi oleh siapapun. Jadi saya yakin dia akan masuk, melakukannya dengan baik dan mencetak banyak gol. Imbuhnya. Sama seperti semua orang lainnya, saya juga senang melihatnya. Saya yakin. Tukasnya. Pada periode pertama Ronaldo memperkuat United, yakni pada tahun 2003 sampai 2009 silam, ia tercatat mencetak 118 gol dalam 292 pertandingan di semua kompetisi. Ronaldo pun turut andil mempersembahkan berbagai trofi bergengsi, mulai dari 3 gelar Premier League, 2 Piala Liga, serta masing-masing 1 gelar Piala FA, Community Shield, Liga Champions, dan Piala Dunia Antar Klub.
Bukan cuma Barcelona, Real Madrid juga akan menderita akibat kepergian Messi. Mantan Direktur Real Madrid Jorge Valdano berbicara tentang kepindahan Lionel Messi ke PSG. Menurutnya, kepergian Messi tidak hanya merugikan Barcelona, tapi juga Real Madrid. Messi meninggalkan Barcelona pada musim panas ini, sebab raksasa La Liga itu tidak bisa mengontraknya setelah terbentur aturan dari La Liga. Messi tak butuh waktu lama untuk menemukan klub baru. Bintang berjuluk La Pulga itu kemudian merapat ke klub kaya raya Ligue 1 Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis itu kemudian mengontrak Messi selama 2 musim, namun ada opsi perpanjangan setahun lagi. Barcelona merupakan pihak yang sangat dirugikan dengan kepergian Messi, namun Valdano menilai Los Blancos juga akan terkena dampaknya. Dia pergi juga sangat merugikan Real Madrid, karena tim juga diukur dari segi rival mereka. Sederhananya, Messi akan dianggap sebagai pemain jenius, tapi dia tidak hanya menjadi milik Barcelona yang cukup menyedihkan, kata Valdano. Valdano juga memberikan komentarnya mengenai Kylian Mbappe. Real Madrid mencoba merekrut sang pemain pada musim panas ini, tapi gagal. Dia punya satu musim tersisa, dia akan menjadi agen bebas dan itu akan menguntungkan padanya, bukan klubnya. Kami harus berasumsi bahwa jika Real Madrid menghubunginya, setidaknya dia akan merespon, kata Valdano. Camavinga ungkap alasan memilih Real Madrid ketimbang MU, pokoknya bukan uang. Eduardo Camavinga cukup laris di bursa transfer musim panas kemarin. Ada dua raksasa Eropa yang menginginkan jasanya di musim 2021-2022, yakni Real Madrid dan Manchester United. Pada akhirnya, Camavinga memilih pindah ke Real Madrid. Kepindahannya terrealisasi usai klub berjuluk Los Blancos tersebut menembusnya dari Rennes dengan mahar sebesar 34,4 juta pound. Bukan harga yang mahal buat pemain dengan potensi besar seperti Camavinga. Real Madrid diuntungkan dalam proses negosiasi karena sang pemain telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Rennes. Dengan terrealisasinya transfer ini, maka rumor yang seringkali mengaitkan dirinya dengan Manchester United resmi berakhir. Padahal dia digosipkan masuk dalam daftar prioritas The Red Devils menjelang penutupan bursa transfer. Camavinga sebenarnya punya peluang untuk bergabung dengan Manchester United. Di sana, ia bisa menjadi pemain penting untuk menggantikan Fred yang belakangan kerap diajak kritik oleh berbagai kalangan karena performanya. Sementara itu, di Real Madrid, pemain yang berposisi sebagai gelandang kerap kesulitan mendapatkan tempat di skuad inti. Pasalnya trio Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro terlalu sulit untuk digantikan. Lantas, mengapa Camavinga memilih Real Madrid? Uang diduga sebagai faktor utamanya, namun pemain berdarah Prancis tersebut menampik dugaan tersebut. Sejujurnya, faktor yang pertama bukanlah uang. Ini adalah kesenangan untuk memenuhi impian yang saya miliki sejak masih kecil, ungkap Camavinga. Saking berartinya, Camavinga sampai tidak berpikir panjang ketika tawaran dari Real Madrid tiba di hadapannya. Buatnya, bergabung dengan Los Blancos adalah sebuah prioritas yang harus dilaksanakan. Ketika saya tahu bahwa saya bisa bergabung dengan Real Madrid, saya tidak berpikir lagi. Faktor utama saya adalah rasa senang memenuhi impian bermain buat Real Madrid. Bermain bersama pesepak bola yang akan mengajari saya banyak hal. Saya sangat senang, adalah sebuah mimpi buat saya sejak kecil untuk bermain buat Real Madrid. Saya bakal memberikan segalanya, pungkas Camavinga. Camavinga berkesempatan untuk menjalani laga debutnya bersama Real Madrid pada hari Senin 13 September 2021 mendatang. Seperti yang diketahui, Madrid bakal berhadapan dengan Celta Vigo dalam laga lanjutan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu.